Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jendela 98. Di video kali ini saya akan buat tutorial gimana cara mengatasi template capcut yang tidak muncul itu ya teman-teman, karena banyak sekali permintaan dan juga komenan kalian di video saya sebelumnya ya. Nah, di sini saya akan buatkan gimana caranya. Mungkin ada beberapa cara yang kita pakai ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan juga komen ya. Nah, untuk cara yang pertama, di sini kita buka dulu untuk aplikasi capcutnya. Nah, kemudian kalian bisa pergi ke ikon pengaturan. Nah, di sini teman-teman tinggal klik yang bahasa aplikasi ini. Kemudian kalian tinggal ubah aja ke bahasa sembarang ya, bahasa Inggris misalkan. Kemudian teman-teman tinggal klik lagi ya. Nah, lalu ubah lagi ke bahasa Indonesia seperti itu. Nah, misalkan masih belum muncul ya, pastikan di sini kalian udah menghidupkan data seluler kalian ya. Itu untuk cara yang pertama ya teman-teman. Kalau masih belum bisa, di sini kita ke cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, kalian pergi aja ke Play Store. Nah, lalu teman-teman sini tinggal ketikkan aja capcut ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan di sini ada tulisan update, teman-teman tinggal update dulu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman tinggal klik aja yang buka. Kemudian teman-teman kembali lalu buka lagi untuk capcutnya tadi ya. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Misalkan masih belum bisa ya, masih ada yang belum bisa, sini kita pakai cara yang ketiga. Untuk cara yang ketiga itu teman-teman tinggal tahan lama di aplikasi capcutnya ini, kemudian pilih info aplikasi. Lalu kalian bisa pilih penggunaan memori. Kalian hapus dulu untuk catnya ini ya teman-teman. Nah, misalkan masih belum bisa tuh ya kan, kalian tinggal hapus datanya. Kalian mulai ulang untuk aplikasinya. Nah, selamat mencoba teman-teman. Semoga berhasil dan jangan lupa like, komen, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.